Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقد قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين قال رضي الله عنهم ويجب الترتيب في الفاتحة بأن يأتي بها على نظمها المعروف لا في التشهد ما لم يخل بالمعنى لكن يشترك فيه رعاية تشديدة وموالة كالفاتحة إلى آخره والله أعلم بالصواب ويجب ترتيب dan wajib tertib wajib berurutan fil fatihati di dalam membaca surat al-fatihah bi ayatiya biha dengan cara membaca fatihah ala nazmihal ma'rufi berdasarkan susunannya yang telah dikenal ala nadmihal ma'rufi berdasarkan susunan fatihah yang sudah dikenal wajib membaca al-fatihah dari ayat 1 sampai 7 secara tertib sebagaimana tertib susunan ayat yang sudah ma'ruf yang sudah dikenal dalam Al-Quran tidak boleh disungsang tidak boleh diacak-acak ya dari bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin itu harus tertib la fit tasyahudi tidak wajib tertib ay la yajibu tertib tidak wajib tertib fit tasyahudi di dalam doa tasyahud beda ya sama-sama rukun qauli al-fatihah itu rukun kauli tasyahud akhir pun adalah rukun kauli tapi dalam tasyahud tidak diwajibkan tertib ya ya la fit tasyahudi tidak wajib tertib di dalam tasyahud dengan syarat malam yukhilla bil makna selama tidak merusak terhadap maknanya tasyahud kalau tertib susunannya boleh tidak berurutan tapi syaratnya enggak berusak makna contoh begini ya illallahu asyara alla ilaha illa asyhadu illallah gimana tuh ya kemudian kan asyhadu alla ilaha illallah ini kita balik alla ilaha asyhadu illallah nah maknanya lu rusak itu tidak boleh ya maksudnya nggak perlu penting misalkan antum ya susunannya tidak diurutkan sebagaimana dalam keterangan hadis nah, tapi kalau dalam rangkaian kalimatnya harus tetap tertib karena bisa merusak makna ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah susunannya aja kalau ada tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatuh lillah itu boleh ditukar-tukar kalimatnya bukan kalimatnya apa letaknya tapi kalau susunan kalimatnya katanya tidak boleh diacak-acak karena bisa merubah makna jelasin ya ya tapi jangan dicoba-coba walaupun boleh ya tapi hukumnya tertib itu hanya wajib pada al-fatihah tapi tidak wajib dalam doa tasyahud jelas ya lakin yushtaratu fihi akan tetapi disyaratkan fihi dalam tasyahud ri'ayatu tasydidatin menjaga berbagai tasydidnya tasyahud ya karena tasydid itu adalah pengganti huruf maka tidak boleh ada yang terlewat dalam tasydid fatihah tasyahud
wa mualatu dan berturut-turut kal fatihati sebagaimana fatihah. Tidak boleh tertunda bacaannya, harus berturut-turut. Meskipun tidak wajib tertib, tapi harus mualah, harus berturut-turut, tidak boleh tertunda dengan jangka waktu yang lama. Sebagaimana kita membaca al-fatihah. Wa man jahila dan barang siapa yang tidak tahu jami'al fatihati keseluruhan fatihah. Ada kasus di sini, barang siapa yang tidak mengetahui keseluruhan al-fatihah. Ya, kalau kata kita manggang apal ya, enggak hafal al-fatihah. Wa lam yumkinhu ta'allumha dan tidak memungkinkan bagi itu orang ta'allumha mempelajari al-fatihah. Ya. Orang ini tidak memungkinkan baginya untuk mempelajari al-fatihah. Mungkin karena kondisinya ya jauh dari ulama, tidak ada guru yang mengajarinya, atau tidak memiliki mushaf yang bisa digunakan untuk belajar, macam-macam. Yang tidak mungkin baginya untuk mempelajarinya qabla diqil waqti, ya, sebelum sempitnya waktu sholat. Wala dan tidak memungkinkan qiraatuha membaca al-fatihah fi nahwi mushafin pada seumpama mushaf. Iya, enggak punya mushaf. Artinya enggak bisa, enggak ada sama sekali tulisan yang berisikan al-fatihah gitu, ya. Kalau kondisinya kayak begini, lazimahu maka wajib baginya qiraatu sab'i ayatin membaca 7 ayat. Ya, membaca 7 ayat walau mutafarriqatan meskipun ayatnya terpisah-pisah. Walaupun ayatnya terpisah-pisah, artinya ayatnya tidak mesti satu surat, dicomot-comot dari beberapa surat, yang penting nyampe 7 ayat. Tapi logikanya kalau Fatihah aja enggak apa, namanya ganti dengan 7 ayat walaupun terpisah di bisa. Layan usul huruf-huha yang tidak boleh kurang huruf-hurufnya an hurufil fatihati dari huruf-huruf fatihah. Ya, harus sama jumlah 7 ayat yang sebagai pengganti fatihah itu dengan jumlah yang dengan jumlah huruf yang ada di al-fatihah. Masih ingat berapa itu? Ar-Rahmanir-Rahim. Masih ingat berapa jumlah huruf fatihah? Sudah dibahas ya? Lupa ya? Ayatnya mah 7 tuh. Iya. Hurufnya mah ada huruf gitu mah dah. 155. Kalau tanpa A, alif. Kalau dengan alif? 150. Dengan pas itu. 156 dengan alif yang ada pada Maliki. La fit tasyahudi mana? Wala qira'ata lazimahu wahiya bismillah. Yang mana ini? Wahiya dan al-fatihah itu, huruf-huruf fatihah itu bil basmalati dengan bismillahnya, wa tashdidati lain ada, dan dengan tashdid-tashdidnya mi'atun wa sittatun wa khamsuna harfan, itu 156 huruf bi'isbati alifi maliki, dengan menetapkan alif yang ada pada lafad maliki. Jadi kalau malikinya pakai alif, maliki yaumiddin, maka jumlahnya huruf dan tasydidnya sejumlah 156 huruf kalau menetapkan alif yang ada pada huruf, pada kalimat maliki. Jadi kalau bacanya maliki yaumiddin 155 gitu ya. 156 huruf maliki. Plus dengan alif yang ada pada lafaz maliki. Walau qadara ala ba'dil fatihah, maka jika lo mampu membaca atas sebagian al-fatihah saja, hafalnya cuma 4 ayat misalkan, sebagian doang, karrarahu maka dia membolak baliknya, liyablugha qadraha agar ia sampai kepada ukurannya fatihah, wa illam jadi gini, kalau ada kasusnya ada orang cuman hafalnya 4 misalkan, maka yang 4 itu dia ulang lagi supaya jumlahnya jadi 7. Iya, hafalnya cuma 4,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ulang aja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dengan apa empat, tiga ayat berikutnya boleh diganti dengan ayat yang lainnya. Yang penting menyamai dengan apa asalnya. Wa illam yaqdir ala, dan jika tidak mampu ala badli, ala atas mengganti dengan tujuh ayat yang serupa dengan Al-Fatihah, maka fasabahu anwa'i min dzikri kadzalik. Maka menggantinya dengan tujuh jenis zikir. Ayat yang mampu ganti Fatihah dengan tujuh ayat yang serupa dengan Fatihah tidak mampu, maka menggantinya dengan tujuh jenis zikir. Kadzalik itu maksudnya la yaqusu hurufa min hurufil Fatihah. Kadzalik yakni kama la yaqusu hurufa min hurufil Fatihah, sebagaimana tidak urut hurufnya daripada huruf Fatihah. Di sini ulama memberikan sedikit tafsir tafsir. Kalau ada orang yang tidak hafal Al-Fatihah, maka baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang tertulis dalam kitab Al-Quran sebagai pengganti dari Al-Fatihah. Kemudian kasus isunya ini mah zikir pun enggak bisa. Zikir pun enggak bisa Kasus-kasus orang tua yang sudah sepuh sekali. Ini bisa jadi solusi sebenarnya. Kalau betul-betul tidak bisa zikir sama sekali itu benar. Fawqufun yuqadriha. Maka diam, harus diam seukuran Al-Fatihah. Ya, inilah fikih. Jadi solusi ya. Jadi solusi ini buat orang-orang awam yang mama yang mana tidak bisa sama sekali membaca zikir sekalipun ya, Quran tidak, zikir tidak, maka dia diam seukuran Al-Fatihah. Wasunnah, dan disunahkan. Wakila, bahkan ada yang ada ulama yang mengatakan yajibu wajib, bukan hanya sunnah tapi wajib. Apa yang wajib di sini? Ba'da taharrumin, setelah takbiratul ihram, bifardin pada sholat fardu atau naflin atau sholat sunnah,
ma'ada salata janazatin, kecuali salat jenazah. Berarti kan ya, disunahkan, bahkan ada yang mewajibkan setelah takbiratul ihram, baik salat fardu maupun salat sunnah, kecuali salat jenazah. Apa yang disunahkan? Iftitahun, membaca doa iftitah. Ya, membaca doa iftitah. Berarti tidak sunnah, tidak wajib dibaca pada salat jenazah. Tapi kalau dalam salat sunnah, dalam salat wajib maupun salat sunnah, ini sunnah setelah apa? Takbiratul ihram. Ae du'auhu ya'ni du'anya iftitah sirran, secara sir, tidak dijaharkan bacanya. In amina, itu pun jikalau amina aman, fautul waqti, luputnya waktu, wa ghalaba 'ala dhannil ma'mumi, dan mengarahkan atas sangkaannya ma'mum, idraku ruku'il imami, ia dapat, ia mendapatkan rukunya imam. Idraku ruku'il imami, mendapatkan rukunya imam. Jadi kesunahan ini berlaku kalau dia aman dari kehilangan waktu sholat. Sholat zuhur dan mepet asar, bentar lagi ajan asar, sudah jangan baca iftitah. Kalau kita prediksi kalau baca iftitah ini akan kehilangan waktu sholat, tinggalkan iftitah itu. Langsung ke apa? Al-Fatihah. Bahkan kalau prediksi kita ini waktu mepet banget, sudah yang wajib-wajib saja. Gitu ya. Misalnya pertama. Atau di sini, wa ghalaba 'ala dhannil ma'mumi idraku ruku'il imami, dan mengalahkan akan sangkaan makmum, dia mendapat rukunya imam. Tidak sempat baca. Jadi jangan sampai dia baca iftitah tapi enggak kebagian rukunya imam. Begitu ya. Jelas ini ya kira-kira ya. Enggak dibaca enggak apa-apa. Sekiranya dia yakin dapat kebagian rukunya imam. Tapi kalau enggak dapat kebagian rukunya imam dengan baca iftitah, berarti sunnahnya hilang, langsung ke al-Fatihah. Seperti itu. Malam yashra', selama tidak melakukan si musalli fi ta'awudzin, di dalam ta'awuz. Maksudnya kalau terlanjur baca ta'awuz, kesunahan iftitah gugur. Allahu akbar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah baca ta'awuz, maka sunnahnya iftitah gugur. Au qira'atin, atau keburu membaca apa? Al-Fatihah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Belum iftitah, maka gugur kesunahannya. Walau sahwan, meskipun karena lupa. Ya. Kebablasan ya, langsung ta'awuz atau langsung Fatihah. Walaupun lupa sekalipun, dia tidak boleh mengulang untuk membaca iftitahnya. Jadi kesunahan iftitah itu berlaku selama belum membaca ta'awuz atau membaca Al-Fatihah. Bisa dipahami ini ya. Nah, jadi kalau udah terlanjur baca ta'awuz atau Al-Fatihah, meskipun lupa sekalipun, maka kesunahan iftitah gugur. Atau malam yajlis, au-nya di sini ke malam rujuknya. Au malam yajlis, atau selama belum duduk sopo makmumun makmum ma'a imamihi, beserta imamnya. Jadi kalau kondisinya makmum masbuk ini masuk sholat, imamnya sudah kondisi tasyahud awal misalkan, dia baru gabung, otomatis kan dia langsung duduk ya. Kalau dia langsung duduk, maka jangan baca iftitah. Jangan baca iftitah, langsung duduk. Satu, bahkan nanti pun ketika berdiri setelah duduk itu, nggak usah baca iftitah lagi. Kenapa? Dia sudah duduk bersama imamnya. Jadi kalau ada makmum masbuk ya, dapatnya duduk bersama imam, maka kesunahan iftitah pun gugur. Jelas ini ya. Wa in ammana ma'a ta'minihi, dan meskipun dan walaupun ammana, dia ikut mengaminkan, ma'a ta'minihi, bersama aminnya imam. Misalkan dia habis takbiratul ihram, Allahu akbar waladdallin amin. Bisa baca lepas at iftitah lagi. Itu kenapa? Karena sudah ikut aminnya imam. Jelas ya. Wa in khafa, dan jikalau khawatir si musalli
ayil makmumu yakni makmum, kalau khawatir makmum, fauta suratin, kehilangan surat, kehilangan bacaan surat. Maksudnya begini, ya kalau si makmum ini ada rasa khawatir, meskipun dia khawatir kehilangan bacaan surat pendek nanti, kalau dia baca iftitah, ya haisu tusannahu, sekira-kira disunahkan baca surat itu baginya. Kita baca bismillah dulu biar paham. Kama zakara syaikhuna, sebagaimana telah menyebutkan syaikhuna al-imam Ibnu Hajar al-Haytami fi syarhil ibabi, dalam kitab syarah al-ibab, waqala, dan berkata syaikhuna, li anna idrakal iftitahi muhaqqaq, ya muhaqqaqun, wa fawata surati mawhumun wa qad la yaqa. Li anna idrakal iftitah, karena bahwasanya mendapatkan iftitah itu muhaqqaq. Muhaqqaq itu sudah dipastikan. Jadi orang yang masbuk ini, ya, kalau orang yang masbuk ini, si makmum masbuk ini, kalau dia khawatir kehilangan surat, ya, itu cuma prasangka dia aja, karena belum kejadian. Belum kejadian dia kehilangan kesempatan untuk membaca surat. Tapi kalau kehilangan membaca iftitah, ya, kehilangan baca iftitah itu sudah dipastikan. Kalau dia langsung baca al-fatihah, itu muhaqqaq namanya. Sedangkan dia baru prasangka ini, wafawa tesurati, dan kehilangan, keluputan daripada membaca surat, mauhumun, itu dikira-kira saja. Mauhum, disangka-sangka, dikira-kira. Tapi kalau mendapatkan iftitah itu muhaqqaq, tapi kehilangan kesempatan membaca surat itu adalah mauhum. Prediksi dia lah gitu, mauhum itu. Dikira-kira, disangka-sangka, ini kalau saya baca iftitah nanti enggak kebagian baca surat ya, misalkan gitu. Nah itu kan prasangka. Nah, kalau emang itu mauhum, prasangka, maka utamakan yang muhaqqaq. Iya. Wa qad la yaqa'u. Nah, kalau qad masuknya ke fi'il mudhari, ini maknanya kadang-kadang. Ya, kalau qad nempelnya ke fi'il madhi, ini pasti. Ya, ini wa qad la yaqa'u. Berarti, dan terkadang la yaqa'u, tidak terjadi, tidak terbukti. Maksudnya, sangkaan dia, kekhawatiran dia, enggak kebagian surat itu, la yaqa'u, terkadang tidak terjadi, tidak terbukti. Buktinya, dia masih sempat baca surat gitu. Jadi intinya gimana? Kalau memang panjang waktunya, ya baca iftitah gitu. Jadi jangan, oh, karena kenapa? Kecuali yang dikhawatirkan adalah kehilangan al-fatihah baru. Tapi kalau khawatirnya kehilangan kesempatan baca surat, maka iftitahnya muhaqqaq saja, didahulukan. Bisa dipahami ini ya. Saya lanjutkan. Waroda fihi, wawaroda, dan sudah warid, sudah datang fihi, di dalam doa iftitah, ad'ayyatun kathiratun, doa-doa yang sangat banyak. Berarti pahami di sini, redaksi kalimat doa iftitah banyak. Makanya kudu piknik ya, jangan suka nyalah-nyalahin orang. Ketemu hal yang aneh buatnya langsung orang disalahin. Ini kelihatan betul, jadi kurang pikniknya. Kurang piknik apa? Kurang piknik di dalam mempelajari hadis-hadis Rasulullah. Ya, doa iftitah itu banyak. Silakan dibuka di Al-Azkar An-Nawawi, itu paling banyak. Wa afdaluha, dan yang paling utamanya dari doa iftitah itu, dari ad'iyatun kathiratun itu, marwahu muslimun, hadis yang telah meriwayatkannya Imam Muslim, wahya, dan hadis tersebut dan doa tersebut adalah wajjahtu wajhiya ai dzati lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan ai mailan an anil adyani ila ad-dinil haqq musliman wa muslimaw wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin indana inna madhhabina, dalam madhab kita yang paling afdal doa iftitah adalah yang ini ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, doa iftitah yang paling afdal yang ini.
dalam mazhab kita. Kita lihat wajah tu, kuhadapkan, telah kuhadapkan wajah ya wajahku. Maksud wajah di sini ayat zati, seluruh zat tubuhku. Yang disebutkan wajah, ya, tapi yang dimaksudkan keseluruhan zatnya. Jadi jangan apa diartikan begini, wajah tu wajah ya kuhadapkan wajahku, berarti wajahnya doang. Wajahnya ke kiblat, badannya bengkok semua. Disebutkan sebagian, tapi maksudnya keseluruhan. Min babi idrakul juz'i wa iradatil kul. Menyebutkan sebagian, tapi dimaksud adalah keseluruhan. Ya, wajah itu saya hadapkan wajah saya, maksudnya saya hadapkan seluruh diri saya. Lilladhi kepada zat fataras samawati, yang telah menciptakan 7 lapis langit, wal ardi, dan 7 lapis bumi. Hanifa, seraya cenderung, condong, ayat ma'ilan, cenderung. Anil adiyani, terhadap agama-agama. Daripada, maaf, anil adiyani, daripada agama-agama. Ilad dinil haqq, kepada agama yang paling benar. Satu-satunya agama yang paling benar. Musliman, dalam kondisi berserah diri, tunduk patuh. Jadi hanif, hanifa ini ma'ilan anil adiyani ilatin haq, cenderung kepada agama yang benar. Hanif ini disebut-sebut sebagai agama Nabi Ibrahim. Ya. Agama semua Nabi sama. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, semua agamanya sama. Yang dibawa misinya agamanya sama, hanya penyebutannya aja yang beda-beda. Ya. Karena Nabi Muhammad dikenal dengan agama Islam. Nabi Ibrahim disebut-sebut sebagai agama yang hanif. Hanif bin hanifa. Hanifa muslimah. Hanifa muslimah, agama yang hanif. Agama yang cenderung kepada agama yang terbenar, terbaik. Ya. Musliman dalam kondisi berserah diri. Wa ana dan saya, wa ma ana, dan tidaklah saya minal musyrikin, tergolong orang-orang yang musyrik. Inna salati, sesungguhnya salatku. Wa nusuki, dan ibadahku. Wa mahyaya, dan kematianku. Mahya bukan, kadang-kadang wa mahyahya, wa mahyahya, wa mahyaya, wa mahyaya, dan kematianku, dan kehidupanku, maaf, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, itu milik Allah Tuhan seluruh sekalian alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada duanya Allah. Wabidzalika, dan oleh sebab itu, sebab yang mana? Sebab tauhid, ya, sebab ibadah, ya, sebab-sebab semuanya itu, umirtu, aku diperintah. Wa ana, dan saya minal muslimin, tergolong orang-orang yang muslim. Ini doa iftitah kita. Cakap banget kan ya. Ini kalau saya boleh bilang janji setia ini. Janji suci kita kepada Allah. Ya, bukan janji sucinya Yopi Endenuno, bukan ya. Ini janji sucinya kita kepada Allah. Ya. Dalam redaksi lain ditambahin Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratau wa asila. Itu hasil gabungan dari beberapa riwayat. Itu riwayat yang terpisah. Ya. Allahu Akbar kabira. Maha besar Allah dengan segala kesempurnaan kemahabesarannya. Ya, walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asilah, dan maha suci Allah di kala pagi dan sore hari. Ya. Inni wajahtu, sesungguhnya kuhadapkan wajahku, diriku seluruhnya, zahir dan batinku, kepada zat yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ya. Hanifa, dalam kondisi cenderung kepada agama yang lurus, musliman, dan tunduk patuh, taat, tidak akan pernah membangkang. Wa ana minal musyrikin, wa ma ana minal musyrikin, dan saya ini enggak termasuk orang-orang yang musyrik. Kan ini pernyataan kan? Pernyataan sikap, janji setia, komitmen kita kepada Allah. Cakap betul ini doa sebenarnya. Jangan ditinggal sebenarnya. Komitmen ini. Ya. Inna salati, sesungguhnya salat saya. Ini pengakuan kan? Berarti salat yang kita lakukan ini sejatinya adalah atas rahmatnya Allah. Kalau Allah tidak memberikan rahmat ini,
ya kita nggak akan bisa melakukan sholat. Jangan salah, bisa sholat lima waktu itu atas karena rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmatnya, taufik dan hidayahnya, nggak akan bisa kita melaksanakan sholat. Jadi inna sholati, sesungguhnya sholat yang saya lakukan ini, wa nusuki, semua ibadah saya, wa mahyaya, bahkan kehidupan saya ini, ya, wa mamati, dan kematian saya nanti itu, ya, lillah, milik Allah subhanahu. Sholat, ibadah, hidup, mati, milik Allah, milik kita mana? Kita nggak punya apa-apa. Apa yang mau disombongkan kalau bahkan kehidupan dan kematian pun milik Allah, apa yang mau kita sombongkan? Berarti semua yang berkaitan dengan kehidupan kita, harta, tahta, wanita, apa saja, sejatinya milik Allah. Apa yang mau kita sombongkan? Makanya Allahu Akbar. Kenapa takbir? Karena menunjukkan betapa kecil mungilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila dibandingkan dengan kemahabesarannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu saudara. Jadi menghadirkan ini harus ya. Jadi kalau kita sholat, kita pahami apa yang kita baca, tingkat kehusyuan itu akan meningkat. Karena kita akan sibuk memahami, menghayati yang kita baca. Jadi enggak sibuk mikirin cicilan motor yang udah jatuh tempo gitu ya. Ya, atau kontrakan yang belum dibayar gitu ya. Kenapa? Karena yang kita fokuskan adalah apa yang kita baca. Nah ini sedikit ke arah sana. Boleh, jadi harus lebih apa namanya, lebih bisa memahami apa yang kita baca. Kenapa pintu kehusyuan itu dimulai dari mengerti minimal banget secara global bacaan-bacaan sholat kita. Ya, jangan sampai kita gak paham sama sekali yang kita baca dalam sholat. Kan ngambang jadinya. Kalau gak ngerti sama sekali, minimal walaupun gak bisa secara tafsili, secara terperinci, maka fahami secara ijmali, secara global. Iftitah ini isinya ini loh. Gitu. Fatihah itu ini loh. Doa ruku itu, tafsir ruku itu begini loh. Doa sujud itu begini loh. Secara global aja minimal. Gitu ya. Apalagi bisa secara terperinci. Wah, subhanallah. Gitu. Ini tukang sholat ini ya. Wa yusannu li ma'mumin, dan disunahkan bagi makmum yasma'u, yang mendengar qira'ata imamihi, akan bacaan imamnya. Berarti makmum dalam sholat yang didengarkan bacaannya. Apa yang disunahkan? Al-isra'u, bersegera ya bihi, dengan membaca doa iftitah. Jadi disunahkan bagi makmum yang mendengar bacaan imamnya untuk bergegas, bersegera, jangan bertele-tele dalam membaca doa iftitah. Bagi makmum yang mendengar bacaan imam, berarti kalau makmum yang tidak mendengar bacaan imamnya, tidak disunahkan al-isra di sini. Salat apa? Zuhur dan asar. Tapi kalau yang jahar, maghrib, isya, subuh, bergegas membaca doa iftitahnya, jangan bertele-tele. Kenapa? Agar bisa menyimak bacaan fatihahnya imam. Segera. Wa yazidu, dan menambahkan nadaban secara sunnah al-munfaridu, orang yang jomblo salatnya sendirian, yang gak ada yang imamin di belakang, kagak ada makmum subur sehidup. Wa imamu mahsurin, dan imamnya jamaah yang tertentu, jamaah khusus, jamaah istimewa ini mah. Senengnya bacaannya panjang-panjang. Senengnya satu rakaat satu juz. Imam jamaah yang tertentu, jamaah yang khusus, ghairi ariqai, selain hamba-hamba sahaya, wala nisa'in, dan bukan pula perempuan, mutazawijatin, yang sudah menikah. Kenapa? Karena budak sahaya kalau sholatnya berlama-lama, dia butuh izin dari majikannya. Betul? Kalau hamba sahaya, kalau dia melakukan sholat berlama-lama, dia butuh izin dari majikannya. Wala nisa'in mutazawijatin, dan bukan pula wanita-wanita yang sudah menikah. Kenapa? Karena dia butuh izin ridho suaminya kalau sholatnya berpanjang-panjang, apalagi lakinya udah ngebet dehem mulu. Pengen buru-buru. Ya. Makanya jangan panjang-panjang kalau perempuan mah. Kalau lakinya enggak ridho.
Radu bitakwil. Nah, radu bitakwili yang ridha, yang rela bitakwili dengan panjangnya lafzan bacaannya, ucapannya. Nah, di ini sunnah menambahkan bagi si munfarid, bagi orang yang salat sendiri dan jamaah khusus yang senang panjang-panjang, walam yatra'a, walam yatra' dan tidak akan datang ghairuhum selain mereka, artinya apa? Enggak akan ada gabung lagi mereka khusus ini mah. Wa in qalla huduruhu meskipun sedikit kehadirannya ghairuhum selain mereka, walam yakunil masjidu dan tidaklah ada masjid itu matrukon didatangi, matruk didatangi. Jadi ini apa namanya, fiilnya belum ya, itu begini, ini yang sunnah ditambahin apa sih yang disebutin orang-orangnya dulu, syarat-syaratnya yang disunahkan ditambahkannya apa, belum dibahas nih. Iya. Ya, sunnah menambahkan bagi munfarid dan jamaah yang senang bacaannya panjang-panjang dengan syarat ya, jamaah itu tidak ada jamaah lain yang bakal datang kepadanya, khusus mereka doang. Meskipun yang gabung sedikit nih, orang yang gabung sedikit ini, mereka ini gak biasa panjang-panjang, ini gak sunnah ini. Dan syaratnya masjid itu matruk, matrukan didatangi, artinya apa? Matruk itu masjid yang sering dikunjungi orang. Syaratnya di masjid tidak boleh masjid yang sering dikunjungi orang, berarti masjid pribadi dong kalau gitu. Masjid khusus ini mah, masjid pribadi. Kalau masjid umum mah enggak boleh ini. Ma warada fi du'ail ibtitahi, apa yang telah warid di dalam doa ibtitah, wa minhu. Artinya apa? Buat orang yang syaratnya munfarid dan senang panjang-panjang, maka dia disunahkan menambah bacaan ibtitahnya dari tadi kita bahas itu. Kalau emang sanggup, semua baca tuh doa iftitah. Riwayat yang ada tentang doa iftitah silakan dibaca. Wa minhu, dan diantaranya marwahu syaykhani, hadis yang telah meriwayatkannya asy-syaykhani. Nah, ini hadis muttafaq alaih, uniknya. Ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini yang paling sering dibaca. Tapi yang paling afdal dalam madhab kita yang tadi itu ya. Nah, ini kalau ini riwayatnya Bukhari Muslim. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khatayaya kama yughsilu thawba bil ma'i wal thalji wal barad. Nah, itu doa iftitah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allahumma ya Allah, ba'id jauhkanlah baini antaraku wa baina khotoyaya, dan antara kesalahanku, kama ba'adda, sebagaimana telah kau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, jauhkan antara diriku dan antara dosaku sebagaimana jauhnya timur dan barat. Allahumma naqqini ya Allah, sucikanlah aku, bersihkanlah aku min khotoyaya, dari segala kesalahanku, kama yunqqas thawbul abyad, sebagaimana dibersihkannya baju warna putih minad danas, daripada kotoran. Baju putih kalau dibersihin kan terang banget ya, cerah benar. Nah, kita pengennya begitu. Allahumma ghsilni ya Allah, bersihkan, sucikan, cuci saya min khotoyaya, dari segala jenis kesalahan saya, kama yaghsilu thawba, sebagaimana dicucinya baju bil ma'i wa salji wal barad, dengan air dan salju dan barad. Salju itu embun ya, wal barad dan air es. Nah, ini adalah redaksi iftitah dalam bentuk lain. Antum baca ini boleh, khusus buat munfarid dan jamaah yang senang panjang, digabung dua-duanya. Gabung sama ini. Tapi syaratnya jamaah yang senang. Kalau jamaahnya nggak senang, nggak boleh. Munfarid juga nih, yang munfarid, yang jomblo, yang salatnya sendirian, baca ini, gabungin. Ini dua riwayat tadi gabungin. Siapa suruh salat sendirian? Siapa suruh masuk sendirian sampai sekarang? Nah, ini. Dan bacaan ini pun ternyata disunahkan dalam fikih kita buat imam. Imam yang sedang nunggu bacaan fatihahnya makmum disunahkan baca ini.
kan waladdallin amin. Imam kan sudah diam dulu kan? Iya. Oh, baca itu ya. Salah satu bacaan yang disunahkan buat imam ketika menunggu bacaan Fatihah makmum ini. Kan disunahkan baca ayat 7 ya. Nah, atau zikir 7 kali atau ini. Allahumma ba'id, Allahumma ba'id baini baini khotoyaya. Selesai baca ini baru baca surat. Nah, ini bacaan ini disunahkan bagi imam yang sedang menunggu bacaan Fatihahnya makmum. Jelas ya? Amalkan. Ya, kalau jadi imam nih, wahai para imam, baca ini ketika selesai Fatihah menunggu bacaan Fatihahnya makmum sebelum kita baca surat. Kalau apa ya? Ya. Apa? Nah, insyaallah. Baca ini Allah mabarik. Fa ba'da iftitahin wa takbirin, maka setelah iftitah dan takbiratul ihram. Oh, salat Idin. Oh, wa fa ba'da iftitahin wa takbiri salat Idin, maka setelah membaca iftitah dan takbir salat Id. Nah, besok nih. In ata bihima, jikalau ia lakukan keduanya, baik iftitah maupun takbir salat Id, yusannu, maka disunahkan ia ta'awudun, membaca ta'awuz. Allahu Akbar. Ya, terus baca iftitah. Setelah iftitah kita apa? Takbir 7 kali kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Nah, setelah takbir 7 kali itu tetap sunnah membaca ta'awuz sebelum Al-Fatihah. Berarti habis takbir pertama baca iftitah dulu gitu ya? Baca iftitah dulu sunnah, boleh. Ini baca. Jadi ada yang tidak membaca, ada yang membaca. Kalaupun membaca tetap sunnah. Tetap sunnah baca iftitah dulu. Dalam salat Id, setelah takbiratul ihram, tetap sunnah membaca doa iftitah baru takbir 7 kali. Tapi itu kelihatannya masih agak panjang kali. Nah, itu. Soalnya cepat banget sih. Heeh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kan antara takbiratul ihram dengan takbir Id, nah, itu kan ada jeda tuh. Itu baca iftitah sebenarnya. Nah, tapi banyak yang tidak baca, hanya jeda sebentar atau saktah sebentar untuk membedakan mana takbiratul ihram, mana takbir sunnah. Itu sebenarnya baca iftitah. Nah, sunnah baca ta'awuz juga. Walau fi salatil janazah, meskipun dalam salat jenazah. Walaupun dalam salat jenazah sunnah baca ta'awuz dulu. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelum Fatihah. Sirran, dengan sir, walau fil jahriyati, meskipun dalam salat yang jahar. Wa in jalasa ma'a imamihi, meskipun makmum keburu duduk bersama imamnya. Walaupun si makmum masbuk dan ikut salatnya ketika duduknya imam, tetap sunnah baginya membaca ta'awuz. Berbeda tadi dengan doa iftitah. Kalau doa iftitah enggak boleh, sunahnya gugur. Tapi kalau ta'awuz, walaupun ikut dengan imamnya ketika kondisi duduk, kesunahan ta'awuz tidak gugur. Jelas ya bedanya ya. Kalau memang kondisi imamnya duduk, langsung duduk, enggak usah iftitah. Gitu. Kullu rak'atin, setiap rakaat tuh ta'awuz itu sunahnya setiap rakaat. Malam yashraq, sebagai selama tidak melakukan fi qira'atin, di dalam qira'ah Fatihah maksudnya. Walau sahwan, meskipun lupa. Jadi kita langsung bismillah belum ta'awuz, jangan diulang lagi. Kalau keburu bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Belum ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Batalat salatuhu. Kama sebagaimana imam, ya, imam yang lupa takbir Id, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum apa namanya? Maaf. Misalkan dia baca Fatihah belum takbir Id gitu. Sekali yang lupa begitu ya. Allahu Akbar, selesainya doa takbiratul ihram, kan langsung Fatihah tuh. Lupa tuh, takbir 7 kali kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Batalat
Salatuhu. Kenapa? Karena sudah melakukan rukun kembali kepada yang sunnah. Kalau batal salatul imam, maka batal salatul makmum. Salatnya batal semua di hati. Kalau ada kejadian begitu, kudu ngaji. Makanya ngaji. Hanya kudu ngaji. Kata buya, mah kudu ngaji biar enggak gok. Walau sahwan, meskipun karena lupa. Ingat, jadi ta'awudz itu sunnah setiap rakaat. Wahwa fil ula, wahwa, dan ta'awudz itu fil ula pada rakaat pertama akadun, lebih dianjurkan. Jadi ta'awudz pada rakaat pertama itu lebih dianjurkan dari ta'awudz yang berikutnya. Ya. Yukrahu, dan dimakruhkan tarkuhu, meninggalkan ta'awuz. Oh, jadi membaca ta'awuz. Misalkan lupa ta'awuz di rakaat pertama, maka baca ta'awuz di rakaat yang kedua. Lupa rakaat yang kedua, bacalah yang ketiga. Lupa yang ketiga, bacalah yang keempat. Lupa yang keempat, yukrahu tarkuhu, makruh meninggalkannya. Gitu ya. Nah, di mazhab kita, ya ta'awuz itu dibaca di setiap rakaat sebelum al-fatihah. Wa yusannu waqfun, dan disunahkan waqaf, berhenti ala ra'si kulli ayatin, atas setiap atau penghujung setiap ayat, pada penghujung setiap ayat. Sunnah waqaf pada penghujung setiap ayat. Makanya, maksudnya di setiap ayat yang sudah ada waqaf sebagaimana dalam Al-Qur'an, kita disunahkan untuk waqaf di situ. Ya. Kecuali nanti pada kondisi tertentu dibahas ya. Hatta ala akhiril basmalati, hingga ya sampai kepada akhirnya basmalah. Khilafan li jam'in, berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Nah, di sini perlu dipahami. Ya, kebanyakan ulama itu ya mewasol antara bismillah dengan hamdalah. Sebenarnya yang paling afdal ya, ya kebanyakan ulama itu mewasol antara bismillah dan hamdalah. Tapi di sini ya waqaf, sunnah waqaf di penghujung setiap ayat, khilafan li jam'i. Ya, khilaf artinya ulama itu lebih cenderung untuk mewasol antara bismillah dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Ya. Ya, kebanyakan ulama begitu. Kenapa? Karena waqafnya bukan waqaf tam. Bukan waqaf tam. Waqaf tam itu waqaf sempurna. Ah, kalau waqaf sempurna berhenti di situ khair. Ya. Kalau bismillah dan alhamdulillah ini tidak waqaf tam. Makanya kebanyakan ulama memilihnya di wasal. Walaupun memang kesunahan ya waqaf di setiap penghujung akhir ayat, tapi khusus untuk bismillah dan alhamdulillah, kebanyakan atau jumhur ulama itu mawasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, mawasal. Minha, daripada al-fatihah, daripadanya ayat minal fatihati, daripada al-fatihah. Wa in ta'allaqat, meskipun ayat itu berhubungan, bima ba'daha, dengan ayat setelahnya. Meskipun ada hubungan, karena Al-Quran itu kadang antara ayat satu dengan lainnya berhubungan, tapi tetap disunahkan yang waqafnya di penghujung atau akhir ayat, walaupun ada kaitannya. Li'ittiba', alasan karena ittiba' kepada Nabi, ikut kepada Nabi. Wal aula, dan yang lebih utama, alla yaqifa, janganlah waqaf ala an amta alaihi. Yang lebih utama, jangan waqaf di lafaz an amta. An amta ya, an amta, bukan an amta. An amta alaihi li'annahu laysa biwaqfin, karena bahwasannya an'amta 'alaihim itu laisa biwaqfin, bukan tempat waqaf. Wala muntahi ayatin, dan juga bukan pula ujung ayat.
Tidak seperti pendapat Imam Malik yang berpendapat bahwa surat al-lazina an'amta 'alaihim ini adalah ujung ayat ke-6. Menurut Imam Malik, makanya bismillah bukan ayat pertama dalam mazhab Maliki. Ya, dalam mazhab kita an'amta 'alaihim itu bukan tempat waqaf, bukan pula ujung ayat. Indana menurut kita, menurut kami, menurut ulama Syafi'iyah. Akan tetapi fa in waqafa ala hada, maka meskipun waqaf ala hada pada lafaz an'amta 'alaihim ini, lam tusannul i'adah, tidak disunahkan mengulang kembali. Ya, min awalil ayati, dari permulaan ayat. Kalau memang sudah terlanjur berhenti di situ, walaupun memang afdalnya jangan berhenti di situ, tapi kalau terlanjur berhenti di situ kan habisnya nafas dan lain sebagainya, tidak disunahkan untuk mengulang lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta, baca ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita berhenti. Balik ya. Lagi terus ya. Hah? Siratal ladzina an'amta lagi, enggak boleh. Enggak boleh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti misalkan. Ada yang suka di baca ulang tuh ya. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Enggak usah. Di sini Pak, betul mau itu. Tidak disunah, disunahkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak perlu. Jadi kalau sudah waqaf di situ sudah. La tusannul i'adah, tidak disunahkan mengulang. Walaupun ya, walaupun memang afdalnya satu napas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang paling afdol, paling afdol. Tapi kalau terlanjur berhenti di an'amta 'alaihim, apakah karena habis nafas dan sebagainya, tidak disunahkan mengulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana yang terjadi saat ini? Kamu apa nabi kita bi fatil mu'min lalu tidak disenangkan mengulang. Ya, walaupun memang yang paling afdol saya ulangi ya, jangan berhenti di lafaz an'amta. Alim kenapa laisa bi waqfin wala muntahil ayat, bukan waqaf, bukan ujung ayat, sebagaimana dalam mazhab kita indana. Wa indahu, menurut sebagian pendapat mazhab lain, muntah ayat, ujung ayat, tapi indana lain muntah. Jelas ini ya? Ada pertanyaan? Enggak ada. Wa yusannu ta'minu wa Allahu a'lam bissawab.